Sementara itu pemirsa, seekor ular sanca batik ditemukan di sebuah gerbong kereta ekonomi Kertajaya jurusan Surabaya-Jakarta. Keberadaan ular dengan panjang lebih dari 4 meter itu sempat membuat panik penumpang. Tak terima ditilang, seorang ibu-ibu mengamuk hingga menggigit tangan polisi di Kudus, Jawa Tengah. Aksi nekat yang terekam kamera ini langsung viral di media sosial.